atmosphere. Just Ronaldo! Unbelievable! This is a team that refuses to buckle. Tidak ada kepastian jelas apakah Cristiano Ronaldo akan bermain once pal mendatang ataupun harus absen di pertandingan sebelumnya. Cristiano Ronaldo absen di Coppa Italia, namun dirinya dimasukkan ketika Juventus mengalami kesulitan pada babak terakhir tersebut. Nah, mengenai pertandingan itu sendiri, Pirlo siap kembali merubah skuad Juventus demi kebaikan tim. Di pertandingan melawan Bologna, Pirlo tidak puas sedikit pun atas hasil yang diraih di Allianz Stadium tersebut. Bahkan dalam pengutaraannya, dirinya bakal melakukan perubahan besar untuk next laga bagi Juventus. Penting untuk memberikan intensitas ke dalam permainan di mana kami melakukan di babak pertama dan seharusnya bisa membunuh di pertandingan lebih cepat. Jika tidak diselesaikan, maka pertandingan akan selalu dalam posisi seimbang. Bologna menyerang kami dengan garis yang sangat tinggi. Kami bermain apik dengan menggunakan setiap ruang yang mereka tinggalkan buat kami dimanapun. Kami memenangkan pertandingan penting melawan Napoli di Piala Supercoppa Italia dan kami ingin menunjukkan kami bukanlah tim yang dilihat saat menghadapi Inter Milan. Tidak sulit mempersiapkan diri di pertandingan kali ini, kami sudah melihat kesalahan dan mencoba mencari solusinya tersebut. Dan kami adalah tim yang benar-benar kuat, kami tahu semuanya bergantung pada diri kami sendiri di Juventus. Sedangkan untuk kasus sebelumnya mengenai Cuadrado, dirinya nampak meminta maaf para Cristiano Ronaldo dengan memberikan kode keras. Setelah PHP-in Cristiano Ronaldo berkali-kali dengan jatah yang benar-benar kacau, Cuadrado akhirnya angkat bicara setelah pertandingan tersebut. Dalam pengutaraannya, Cuadrado menyangkal bahwa dirinya ingin memberikan umpan, namun pemain lawan malah menghalangi dengan posisi Ronaldo dimanapun. Pikiran saya ada berlari ke arah bek sampai akhir, kemudian mengoper kepada Cristiano Ronaldo. Akan tetapi ketika dia bek telah menutup posisi saya di sektor manapun, saya benar-benar terkejut dan menembak bola terburu-buru. Dan disinilah saya melakukan kesalahan besar pada Ronaldo tersebut. Mungkin bisa dibilang tidak ada permintaan maaf secara langsung, akan tetapi dengan mengakui kesalahannya di atas lapangan, Cuadrado merasa menyesal dengan kelakuannya pada sang mega bintang Juventus. Kemudian mengenai Cristiano Ronaldo, dirinya siap meledak untuk pertandingan selanjutnya jika dimainkan oleh Pirlo bersama Juventus. Dalam pengutaraannya di akun Instagram, Cristiano Ronaldo mengungkap jika kemenangan yang diraih lebih penting untuk Juventus bagaimanapun. Kemenangan yang sangat penting, kami berada di jalur yang sangat benar. Terus seperti ini Juventus. Nah,
Nah, dengan kata lain untuk pertandingan melawan Spal, Juve sudah berada pada jalurnya sendiri. Sedangkan masalah Cuadrado dan Cristiano Ronaldo sudah diatasi, dan masalah yang selanjutnya, apakah Pirlo bisa mengembangkan permainan dari Juventus? Nah, menurut Sobat CS bagaimana tanggapannya? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar. Dan menurut Sobat CS, bisakah Cristiano Ronaldo kembali memenangkan pertandingan selanjutnya dan mencetak gol melawan Spal bagi Juventus?